Kedua tim sudah masuk ke gelanggang pertandingan. Line up sudah ditentukan dan pemain-pemain terbaik mereka yang akan diturunkan di awal set yang pertama ini. Namun sebelum pertandingan, saya ingin mendengar serangan semangat dari Anda. Mana pendukungnya Cakra Yuda? Mana pendukungnya Medha Jurmana? Luar biasa, terima kasih. Semoga serangan semangat dari Anda akan menjadi motivasi besar bagi para pemain yang akan berlaga. Dan kali ini, nampaknya bola pertama bagi Medha Jurmana akan mengawali. Di sana ada sang setter. Rudy, ancang-ancang Rudy dilakukan kali ini masih di Talioka. Umpan topik satu quick bang Leon. Eksekusi dari Leon memberikan angka pertama bagi keunggulan Cakra Yuda 1-0. Topik kali ini ambil posisi server, bersiap di sana. Ancang-ancang lempar bola topik satu floating saja, defense wujud. Umpan Rudy kali ini Fabri melewati adangan blok, namun justru bola melebar dan angka kembali Cakra Yuda 2-0 sudah memimpin. Masih orang yang sama. Topik ambil posisi, bersiap kembali di sana. Acang-acang satu jam shot. Gagal. Sentuhan yang tidak sempurna, bola gagal menyeberang. Angka gratis bagi Medha Jurmana 1-2. Febri, floating masih ditahan. Topik mendorong umpan satu eksekusi. Ada pengambilan, double. Upaya pengangkatan bola dilakukan dari Le Pucut, namun gagal mengangkatnya dengan sempurna. Angka kali ini bagi Cakra Yuda. Ambil posisi server di sana ada Prayoga. Bersiap untuk melakukan tugasnya, lempar bola satu jam shot. Defense sempurna, angkat bola Rudy satu eksekusi. Pucut, ada pengambilan, angkat bola kali ini. Masih tertahan blok. Eksekusi dari Yoga tadi gagal melewati adangan blok. Dan poin kembali Cakra Yuda. Prayoga bersiap di sana, ancang-ancang Prayoga satu jam shot, masih tertahan sempurna. Rudy mengangkat bola satu layup, masih tertahan penuh di sana. Satu spike defend Febri, Rudy pucut, masih tertahan blok Febri. Triple saja Yoga, defend Leon, angkat topik kembali satu spike, ada soft block. Kali ini ada net touch dan poin kembali Cakra Yuda 5-1 sudah memimpin. Prayoga bersiap di sana. Jam sub tajam, Febri mengambilnya. Rudy sodorkan umpan, Yoga. Satu cross back dari Yoga melur tadi. Berhasil melewati adangan blok untuk kembali kali ini angka bagi Medha Jurmana 2-5. Kiron floating saja, defense penuh, umpan topik. Kali ini satu eksekusi, ada blocking. Gagal dibendung. Eksekusi dari Aldi tadi. Kembali memberikan angka bagi Cakra Yuda 6-2. Leon bersiap di sana, ancang-ancang Leon sudah dilakukan. Ambil sempurna, umpan Rudy satu eksekusi, ada blocking. Angkat kembali umpan, Yoga. Lepas dari kawalan. Upaya cover block yang diupayakan oleh Aldi tadi, namun gagal untuk melakukan rebound. Poin kembali Medha Jurmana. Wujud, lempar bola, jump shot, masih tertahan penuh. Topik mendorong open, satu open spike, ada blocking, penuh. Bola diangkat kembali, satu eksekusi. Gagal dibendung. Satu spike dari Dean tadi. Kembali poin bagi Cakra Yuda, 7-3. Aldi masih mau ditahan, Rudy sodorkan umpan, Febri satu spike attack. Melesat tajam, gagal dihentikan tadi. Angka kali ini bagi Medha Jurmana 4-7. Tiga angka masih tertinggal. Yoga bersiap di sana, pantul-pantulkan bola dia, satu floating. Masih mampu diambil, topik mendorong umpan, oh! Topik tadi berupaya melakukan dunk, namun gagal. Angka Medha Jurmana 5-7. Floating tinggi, defense sudah, umpan topik, satu quick spike, ada blocking. Satu spike tadi coba ditahan oleh Rizky dan juga Rudy, namun gagal. Angka kali ini bagi Cakra Yuda. Fokus ambil posisi server di sana. Dean, lempar bola, Dean, jump shot. Masih tertahan, pucut.
Satu di sip servis kakak dari Pucuk Tumlan. Satu servis yang dilakukan oleh Dian tadi. Dian kali ini tertahan. Dorong umpan Rudy. Satu eksekusi, satu drop shot. Febri bermain taktis tadi melewati adaan blok untuk mengelabui para pemain Cakrawinda untuk memberikan angka bagi Minasun Mula. 6-9-3 angka tertinggal. Rizky bersiap di sana. Menunggu peluit dia. Sudah dilakukan Rizky tinggi saja. Ambil sudah angkat Taufik kali ini. Status main yoga. Ada Pucut menahan. Rudy dorong umpan. Febri ada soft block. Penuh Taufik. Kali ini satu misfire. Farul berhasil melewati hadangan blok untuk kembali berikan angka bagi Cakrawinda 10-6. Fahrul defend Pucut, umpan Rudy, kali ini Febri ada soft block. Bola liar tadi, benturan yang dihasilkan eksekusi dari Febri tadi gagal dijangka oleh Dean. Angka kembali bagi Minasun Mula 7-10. Rudy floating tertahan Dean, Topik mendorong umpan, kali ini Haji masih mampu dijangkau, sempurnakan Kirun. Febri di sana ada blocking cover kembali umpan Rudy dan Pucut ada pengambilan. Sempurnakan Rudy, satu bagi Kirun. Leon tadi terpaku pada posisinya. Angka kembali Minasun Mula 8-10. Rudy ditahan. Miskomunikasi Dean dan Prayoga. Satu servis yang membelah pertahanan. 9-10. Rudy looting. Rudy defend Prayoga. Topik mendorong otak. 4-1 peketnya gagal. Aldi gagal melakukan eksekusi. 10 sama dan time out kemudian diminta. Rudy baru saja melakukan servis. Yoga menahannya. Topik mendorong umpan. Dean melewati hadangan blok Pucut dan juga Yudi Kirun. Dan upaya cover yang dilakukan oleh Febi tadi gagal. Angka kali ini bagi Cakrawinda 11-10. Taufik servis. Taufik menyasar Febri. Rudy sodorkan umpan. Satu tipe saja ada jangkauan. Taufik Prayoga gagal di blok. Upaya dari Febri dan Kirun tadi untuk menghentikan Prayoga namun gagal. Poin kembali bagi Cakrawinda 12-10. Taufik tinggi tertahan Febri. Rudy mendorong umpan. Pucut di sana satu eksekusi ada pengambilan. Penuh menyempurnakan. Satu open spike. Super block dari Febri. Rebound dan poin kembali Minhajul Mona 11-12. Febri floating saja. Defend Leon umpan. Taufik satu quick spike ada blocking. Pucut melakukan antisipasi sempurna untuk kembali berikan angka Minasun Mula 12-0. Febri masih mau ditahan. Dian Topik mengangkat bola. Prayoga ada blocking. Rebound. 3 kali block point dicapat Minasun Mula 13-12. Febri servis. Febri defend Dian. Umpan Topik kali ini Adi. Febri, lebih Febri kembali. Dian mengambilnya. Topik mengangkat umpan satu quick spike. Leon berhasil menghentikan rentetan angka dari Minasun Mula tadi. Angka kembali bagi Cakrawinda 13-14. Prayoga bersiap di sana. Lempar bola dia satu jump shot. Masih coba ditahan. Tidak dengan power luar biasa, namun melakukan drop shot tadi mengecoh Febri untuk angka kembali Cakrawinda 14 sama. Prayoga lempar bola jump shot kali ini tertahan Kirun. Angkat Rudy satu back attack. Febri ajak jangkauan gagal. Upaya Prayoga untuk melakukan defense namun gagal untuk melakukannya dengan sempurna. Angka kembali Minasun Mula 15-14. Yudi Kirun looting saja. Defend Dian. Umpan Taufik. Satu open spike. Menyilang. Mendarat di dalam. Dan angka kali ini bagi Cakrawinda 15-0.
Fokus. Leon ambil posisi. Dilakukan diambil pucuk terus dicocorkan umpan. Satu open spike. Touch ball, benar sekali. Dan itu dideteksi dengan baik oleh wasit. Keuntungan kali ini bagi Minhajul Muna. 16-15. Wujud jumpshot. Masih mampu diambil Dian. Topeng angkat bola. Blocking saja dari Yoga. Angka kembali Minhajul Muna untuk memimpin dua angka. 17-15. Wujud jumpshot. Kali ini tentang Prayoga, Topik mendorong umpan, Aji ada soft block, oh, memanjang nampaknya, satu blocking dari Yoga tadi, angka kali ini bagi Cakra Yoga, Aji, Niven Pepi, umpan sudah kali ini, Febri, serangan 3 meter dari posisi 1 tadi, mendarat mulus lebihnya jumlah. Kembali ke permainan, pertandingan kembali dilanjutkan. Yoga kembali bersiap di sana. Kali ini dilepas, masih berada di dalam. Pengamatan gagal dari Dean. Angka kembali Minhajul Muna. 19-16, 3 angka sudah memimpin. Yoga, servis Yoga, menyasar Dean. Topik mendorong umpan, satu open spike. Menembus kawalan blok yang diupayakan tadi oleh Rizky dan juga Rudy. Angka kali ini bagi Cakra Yuda, 17-19. Dean ambil posisi server, ancang-ancang Dean, jump serve. Kali ini melebar. Angka gratis bagi Minhajul Muna, 20-17, 3 angka keunggulan. Rizky, satu floating Rizky, ambil Dean, open topic, satu quick spike, ada jangkauan, so. Bola kedua yang dikejar tadi oleh Rizky namun gagal di jangkauannya. Angka kali ini bagi Cakra Yuda, 18-20. Fahrul, DSF, oh, pas pucut di sana, angka umpan kali ini Febri ada blocking, masih tertahan, sempurnakan Rudy, kali ini Yoga, becos! Satu pengenang dari Yoga, poin kembali Minhajul Muna, 21-18. Rudy, servis Rudy, defense Dean, umpan topik, satu quick spike. Leon, kali ini lepas dari kawalan blok untuk kembali memberikan angka bagi Cakra Yuda, 19-21. Topik ambil posisi, ancang-ancang topik, bagus. Sudah dilakukan tinggi, ambil sempurna umpan Rudy, di sana Febri. Melewati upaya blok yang dilakukan tadi, Prayoga dan juga Leon. Angka kembali Minhajul Muna, 22-19. Febri, fokus, dilakukan tinggi, ambil Dean, umpan topik, satu drop shot, ada jangkauan blok, masih disempurnakan, menyeberang Leon, ambil pucuk, umpan Rudy, dan pucuk! Hanya melakukan tipe saja, 23-19. Febri, satu floating Febri, ada pengambilan Dean, topik mengangkat umpan, kali ini Yoga, blocking, rebound. Poin kembali Minhajul Muna semakin menjauh, set point 24-19. Febri, Dean menahannya, satu overpass. Akhirnya, satu overpass yang dieksekusi oleh Yoga tadi menjadikan angka terakhir bagi keunggulan Minhajul Muna pada skor 25-19 untuk memastikan keunggulan skor set menjadi 1-0 Minhajul Muna atas Cakra Yuda. Tim Cakra Yuda yang bermaterikan pemain-pemain yang didatangkan dari Zamator harus mengakui keunggulan dari Minhajul Muna di set yang pertama. Akankah Cakra Yuda bisa membalikkan keadaan ataukah sebaliknya? Minhajul Muna yang akan kembali melanjutkan dominasinya. Taufik kali ini mengambil posisi server. Dan wasit kali ini sudah melakukan cek posisi dari kedua tim nampaknya. Kali ini cek posisi di kubu Minhajul Muna. Sudah dinyatakan fix nampaknya kali ini. Bola pertama bagi Cakra Yuda. Taufik di sana bersiap.
Peluit sudah ditiup, servis sudah dilakukan, kali ini ambil pucut Opan Rudy dan Febri menembus kawalan blok. Upaya cover block dari Dean dari gagal untuk melakukan rebound. Angka kali ini bagi Minhajul Muna 1-0. Rudy, servis Rudy, Niven Prayoga angkat Taufik, Dean memanjang dan tidak ada sentuhan. Angka kali ini bagi Minhajul Muna 2-0 sudah memimpin. Rudy masih mampu diambil kali ini Leon. Angkat umpan Taufik. Satu open spike. Satu eksekusi kali ini dilakukan oleh Cupong. Gagal melewati adangan blok. Angka kembali Minhajul Muna 3-0 sudah memimpin. Rudy fokus di sana. Rudy floating diambil sudah. Kali ini ada pantulan. Satu eksekusi. Eksekusi sempurna dari Alvan tadi. Mencoba ditahan oleh Febri namun gagal. Angka kali ini bagi Gagal hingga 1-3. Dean lempar bola satu jump shot. Masih tertahan Yoga. Rudy mengangkat umpan. Pucut yang dituju ada blocking. Rebound. Cover block yang dilakukan tadi. Gagal melewati adangan blok. Dan poin kembali bagi Cakra Yuda. 2-3. Dean ambil posisi server, jump shot, masih mampu diambil. Rudy mendorong bola, satu open spike. Febri berhasil menembus kawalan blok dari Prayoga dan juga Alvan tadi. Angka kembali Minhajul Muna 4-2. Febri floating tertahan Dean. Topik mengangkat bola, satu quick spike. Ada pengambilan, Rudy menyempurnakan. Satu back attack, defense penuh. Empat topik kali ini. Oh, masih tertahan Rudy dan Febri. Ada blocking block out. 5-2. Minhajul Muna memimpin. Febri looting saja, masih tertahan. Topik mengangkatnya, kali ini ada blocking. Gagal, upaya cover block dari Yoga dan juga Rizky tadi. Gagal untuk melakukan rebound. Poin kembali Cakra Yuda. Alvan bersiap di posisi server. Ancang-ancang Alvan, peluit ditiup, servis dilakukan. Ambil sempurna, umpan Rudy, Yoga di sana. Ada blocking cover Dean, umpan Taufik dan Prayoga. Ada pengambilan, pucut diangkat umpan. Satu eksekusi, Rizky gagal mengendalikan tangannya. Net touch dan poin kembali Cakra Yuda. 4-5, satu angka masih tertinggal. Alvan servis dari Alvan, ambil bola Febi, umpankan Rudy, kali ini pucut pressing saja plus Prayoga, Alvan, satu spike. Eksekusi sempurna tadi dilakukan oleh Cupong untuk memberikan kontribusinya bagi Cakra Yuda. 5-0. Alvan fokus, servis Alvan, passing Febi, umpan Rudy di sana, Yoga menembus kawalan blok. Eksekusi sempurna dari Yoga tadi kembali berikan angka bagi Minhajul Muna 6-5. Fokus Rizky di sana tinggi saja. Dean mengambilnya. Taufik mengangkat umpan. Satu open spike. Upaya blocking tadi dilakukan oleh Yoga. Gagal menghentikan Cupong di sana untuk angka kembali Cakra Yuda 6-0. Cupong servis Cupong, tinggi tertahan Febri, Rudy angkat bola, satu layup, ada pengambilan, dorong saja kali ini. Bola menyeberang, ambil sudah, angkat bola di sana, pucut. Gagal diambil oleh Dean. Angka kembali Minhajul Muna, 7-6, satu angka keunggulan. Pucut, satu jump shot. Masih mau diambil penuh, Topik mengangkat bola, satu open spike, ada soft block umpan, kali ini Febri dan satu eksekusi, ada pertahanan, pucut, Yoga, ada blocking sekali lagi. Double kill dari seorang Yoga. 8-6, pucut, jump shot, passing Dean, umpan Topik kali ini Leon. Berhasil melewati adaan blok tadi. Eksekusi dari Leon untuk kembali memberikan angka bagi Cakra Yuda 7-8. Satu angka masih tertinggal. Prayoga fokus di sana bersiap.
ancang-ancang. Belui ditiup, lempar bola satu jam, sam. Masih tertahan, Feby. Rudy mengangkat umpan, satu open spike aja blocking. Block out. Angka kali ini bagi Bina Hajil Muna. 9-7. Yoga, waktu ancang-ancang Yoga dilakukan juga. Ambil Yoga, angkat kali ini topik satu, back attack. Jupong. Pemain lokal dari Cakrayuda ini kembali memberikan kontribusinya bagi Cakrayuda. 8-9. Leon ambil posisi, satu floating Leon, passing di sana, pucut, sempurnakan Feby, si eksekusi Feby, ada pengambilan, oper pas ditahan, coba ditahan, kemelut, gagal, angka kembali Cakrayuda, 9 sama. Leon, fokus kembali di sana, Leon, tajam kali diambil, umpankan sudah Rudy, Feby ada blocking. Block out. Upayakan block dari Alvan dan Taufik tadi menggagalkan melakukan rebound yang sempurna. Minhajul Muna. 10-9. Kiron. Tinggi tertahan Prayoga. Taufik mendorong umpan satu eksekusi. Ada blocking cover penuh umpan Taufik. Kembali. Alvan. Upaya dari Febri tadi gagal untuk membendung Alvan. Bad point kembali bagi Cakrayuda. 10 sama. Taufik ambil posisi. Kembali dilakukan Taufik, passing pucut, umpan sudah Rudy, satu eksekusi. Satu quick spike tadi dari Rizky. Memberikan kontribusi angka bagi Bina Hajil Muna. Untuk leading satu angka, 11-10. Rudy, servis Rudy, defense penuh, umpan Taufik. Satu open spike, ada pengambilan di sana. Rudy cocokkan umpan, kali ini PMP. Terbentur di blok dari Alvan dan Jupong tadi. Bola rebound dan poin kembali Cakrayuda. 11-9. Dian, jump. Kali ini gagal. Berawal dari lemparan yang tidak sempurna tadi. Angka gratis bagi Bina Hajil Muna. Febri di sana bersiap. Satu floating saja. Defense sudah Dian. Topik dorong 4-1 duluan. Alvan gagal mengendalikan tangannya dan poin kembali Bina Hajil Muna. 13-11. Febri, servis masih tertahan. Topik angkat bola kali ini satu spike. Masih ada pengambilan. Oper masih tahan. Jupong dan Prayoga. Event kembali umpan Rudy. Yoga. Poin kembali Bina Hajil Muna. 14-11. Febri, masih ada pengambilan Dian, umpan Taufik, Prayoga ada blocking Taufik kembali, Alvan. Upaya dari Alvan tadi tersangkut di net, gagal menyeberang, poin kembali Bina Hajil Muna. 15-11 dan time out kemudian diminta. Kembali ke permainan, pertandingan kembali dilanjutkan. Kita lihat di sana ada Febri bersiap. Dilakukan Febri, ambil Dian, umpan Taufik. Kali ini Prayoga. Lewati ada blok. Ada upaya cover block yang diupayakan tadi oleh Yoga dan juga Rizky namun gagal. Angka kali ini bagi Cakrayuda. Alvan, ambil posisi server. Ancang-ancang Alvan dilakukan kembali, diambil sempurna. Lalu dicocokkan umpan, satu back attack. Febri, serangan 3 meter dari Febri tadi menukik tajam dan mendarat mulus. Rizky, servis Rizky, ambil Dian, topik sodorkan umpan, satu open spike, ada blocking, block out. Upaya cover block yang dilakukan oleh Pucut tadi namun membentur pembatas net. Untuk angka kembali bagi Cakrayuda, 13-16. Jupong, floating saja, defense sudah angkat Rudy. Kali ini Yoga, ada blocking. Bola eksekusi saja, Yudi Kirun. Poin kembali Bina Hajil Muna, 17-13. 4 angka sudah memimpin. Wujud ambil posisi, jump serve.
penuh mengambilnya topik sodor kandung 41 pake tekcian. Lepas jadi kawalan blok. Serangan 3 meter dari Dean tadi gagal intikan untuk kembali berikan angka bagi Jagra Yuda. 14-17, Prayoga bersiap di sana, ancang-ancang dia, lempar bola, jamsep, masih mau diambil, sempurnakan Rudi satu eksekusi, Yudi Kirun. Gagal intikan untuk angka kembali Minhajul Muna, 18-14, Minhajul Muna sudah memimpin. Yoga, servis Yoga, defend di sana, Prayoga cuma mendorongnya, oh, triple saja, Yoga, Rudi, satu quick spike, Kirun, sekali lagi, memberikan kontribusinya bagi Minhajul Muna, 19-14. Yoga, tinggi saja penuh mengambilnya topik dorong empat, Dean, tembus, kali ini eksekusi dari Dean tadi menembus kawalan blok. Untuk kembali berikan kontribusi angka bagi Cakra Yuda, 15-19. Leon ambil posisi, dilakukan tinggi, ambil sempurna, angkat Rudi kali ini, Kirun! Berhasil dimentahkan tadi oleh seorang Dean, rebound, super block, Cakra Yuda, 16-19. Leon kembali mengambil posisi, ancang-ancang, Leon tinggi saja ambil pucut, Rudi dorong umpan, Febri di sana. Dasar Prayoga, gagal melakukan receive. Poin kembali Minhajul Muna, 20-16. Yudi Kirun, servis dia, oh Dian menahannya, topik mendorong umpan, satu peketan. Lepas jadi kawalan. Tidak ada yang mencoba mendeteksi itu melakukan blocking tadi. Satu variasi yang mematikan. Jagra Yuda. 17-20. Taufik. Servis Taufik. Ambil di sana Febri. Angkat Rudi kali ini. Rizky. Wicker yang dimiliki Minhajul Muna ini. Lepas dari kawalan blok. Untuk kembali berikan angka bagi Minhajul Muna. 21-17. Rudi. Kali ini tipis saja. Satu floating. Sempat membentur net. Mematikan Alvan. Untuk kembali poin Minhajul Muna. 22-17. Dan time out kembali diminta. Pertandingan kembali dilanjutkan. Rudi kali ini kembali mengambil posisi server. Bersiap di sana. Rudi peluit sudah ditiup. Servis sudah dilakukan. Ambil di sana Dian. Topik mengangkatnya. Satu layup aja blocking. Gagal melewati pucuk dan angka kembali bagi Minhajul Muna, 23-17. Rudi, tinggi tertandian, topik menahannya, free ball saja, passing Febri, open Rudi, Febri! Set point, 24-17, Minhajul Muna. Febri, oh Rudi, rutin Rudi, defend Prayoga, topik mengangkat umpan, satu eksekusi. Alvan kali ini, melewati adangan blok untuk menghentikan rentetan angka Minhajul Muna, belum berakhir, 18 set point 24. Servis Dean, receive Febri, umpan Rudi, satu tanggung. Lepas jari kawalan. Pucut menyudahi set yang kedua dengan satu spike. Sempurna. Oke, balong mitra olahraga. Kita kembali fokuskan pandangan mata kita ke gelanggang. Pertandingan lanjutan di babak delapan besar. Super Big Match. Cakra Yuda yang berhadapan dengan Minhajul Muna. Kali ini sudah masuk di set yang ketiga. Apa yang akan dilakukan Cakra Yuda di set ini? Akankah Cakra Yuda bisa melakukan comeback sempurna? Ataukah sebaliknya Minhajul Muna yang akan melanjutkan dominasinya? Rudi kali ini mengambil posisi server. Mengawali set yang ketiga ini. Peluit sudah ditiup, servis dilakukan. Ambil di sana Prayoga, topik melakukannya. Oh, masih terjangkau. Menyebrang Rudi di sana penuh umpan topik dan cekar. Jepang. Satu back attack dari Jupong tadi mendarat mulus dan gagal dibendung. Angka perdana bagi Cakra Yuda, 1-0.
Taufik. Ancang-ancang Taufik tinggi saja ambil Febri. Oh, satu open masih tahan. Taufik mendorong bola. Kali ini satu eksekusi. Defend Febri, open Rudy. Yoga, ada pengambilan. Dorong saja jauh. Leon berhasil mengolongi para pemain dari Minajul Muna untuk kembali berikan angka bagi Cakra Yuda. 2-0 sudah memimpin. Taufik, waktu di sana dilakukan kembali tinggi, ambil Febi, Rudi dorong 4-1 spike. Yudi Kirun berhasil melakukannya dengan sempurna untuk kembali berikan angka bagi Minajul Muna. 1-2, satu angka tertinggal. Febri floating saja masih tertahan Cupong. Taufik mengangkat umpan. Dean di sana. Upaya cover block dari Kirun dan juga Pucut tadi gagal untuk melakukan rebound. Poin kembali Cakra Yuda. 3-1. Prayoga bersiap di sana, lempar bola. Jumps up. Masih tertahan. Angkat Rudy. Kali ini Pucut bermain sangat taktis kali ini. Kita lihat bagaimana ketika Cupong tadi sudah melakukan blocking, namun bola dilempar saja. Satu servis Kirun, passing Prayoga, Taufik angkat bola. Leon, satu quick spike dari Leon tadi. Poin kembali Cakra Yuda, 4-2 kali ini sudah memimpin. Leon ambil posisi server dilakukan Leon, ambil Febi, umpan Rudy. Kali ini Yoga ada blocking, masih coba ditahan. Oh, holding. Ngambil bola dengan telapak tangan tadi. Angka kali ini bagi Minajul Muna kembali 3-4. Satu angka masih tertinggal. Pucut, jumps up. Masih tertahan Cupong. Taufik mengangkat bola. Satu open spike. Cupong berhasil melakukannya tadi untuk melakukan eksekusi sempurna. Melewati hadangan blok. Dan poin kembali bagi Cakra Yuda. 5-3. Dean lempar bola, jumps up Dean, passing Febi, Rudy cocorkan bola, Yoga lepas dari kawalan blok. Satu spike sempurna dari Yoga untuk kembali berikan angka bagi Minajul Muna. 4-5. Yoga fokus, ancang-ancang Yoga floating defense Prayoga, sempurnakan penuh satu pressing. Oh, upaya dari Pucut tadi gagal untuk menahan bola dengan sempurna. Angka kali ini bagi Cakra Yuda kembali 6-4-2, angka sudah memimpin. Cupong, ancang-ancang Cupong, passing Pucut, open Rudy. Kali ini Febri menembus kawalan blok. Ada upaya cover block dari Taufik dan juga Alvan tadi gagal. Poin kali ini bagi Minajul Muna 5-6. Rizky fokus, service Rizky, passing sempurna Cupong, open Taufik, satu eksekusi. Satu quick spike, Alvan tadi berhasil mengolongi para blocker untuk kembali berikan angka bagi Cakra Yuda, 7-5. Alvan bersiap di sana, ancang-ancang servis Alvan, passing Febi, open Rudy, satu dorongan, overnet. Bola masih dalam penguasaan Rudy, namun ada gangguan dari Prayoga tadi. Angka kali ini bagi Minajul Muna, 6-7, Rudy. Servis Rudy masih ditahan Cupong. Taufik mengangkatnya, satu back attack memanjang keluar dan tidak ada sentuhan. Angka kembali Minajul Muna 7-7. Rudy tinggi saja tertahan. Taufik mengangkat bola, satu back attack, rebound. Poin kali ini bagi Minajul Muna 8-7-1, angka kali ini Minajul Muna menyalip. Rudy servis Rudy, defense Cupong, ompat Taufik, satu quick spike. Leon berhasil mengolongi para blocker tadi, ada Febri dan juga Yudi Kirun yang gagal untuk melakukan blocking sempurna. Angka kali ini bagi Cakra Yuda 8-8. Taufik servis tinggi Taufik, Febri mengambilnya, Rudy dorong open, satu open spike, masih tertahan penuh. Bola liar. Angka kembali Minajul Muna 9-8. Febri kembali bersiap, dilakukan tajam, Cupong menahannya, Taufik menariknya. Kali ini, oh, satu tipe saja. Yoga tadi melakukannya.
angka kali ini bagi Mirah Jumlah kembali untuk meeting 2 angka 10-8. Febri, lifting Febri, tajam diambil Prayoga. Minhajul Muna memimpin 3 angka 11-8 sebelum kemudian time out diminta. Kali ini berada di besar-besar ada Yoga, servis Yoga, Diven Cupong, angkat bola Alvan, satu blocking aja jangkauan, sekali lagi Cakra Yuda seolah-olah sudah kehilangan motivasi. 18-11, Yoga masih tertahan Prayoga, penuh mengangkatnya, Cupong ada blocking, penuh, Alvan, kali ini, ribol saja Diven pucut, Rudy aja jang, kembali Cupong. Ada pengambilan, bola menyeberang, angkat topik kali ini, satu blocking kembali, Prayoga, topik, dan Dian, block out. Angka kali ini bagi Cakra Yuda, 12-18. Cupong, servis Cupong kali ini, wujud menanya, angkat bola Rudy, satu eksekusi, gagal. Upaya resip dari Cupong tadi gagal mengendalikan bola dengan sempurna. Angka kembali menyajil bola. 19-12. Rizky Persia. Waktu dia sudah dilakukan Rizky. Ambil sempurna, angkat bola topik satu spike. Ada blocking, masih tertahan. Sempurnakan Febri. Triple saja Yoga di sana penuh. Umpan topikan, satu spike blocking. Block out. Upaya cover block dari Febri yang terlambat tadi untuk menahan Alvan. Angka kembali Cakra Yuda 13-19 dan time out kembali di desa. Kembali ke permainan, pertandingan kembali dilanjutkan. Kita lihat kali ini Alvan yang berada di posisi server dan nampaknya kembali akan terjadi rotasi pergantian pemain. Fahrul kali ini dimasukkan untuk menggantikan Alvan dan juga Cupong kali ini ditarik keluar untuk memasukkan Aldi kembali. Fahrul kali ini mengambil posisi server, bersiap di sana Fahrul, ancang-ancang. Peluit ditiup, Fahrul tinggi saja ambil pucut, open Rudy satu spike, ada jangkauan. Bola tanggung ada blocking cover Rudy, kali ini Rudy dan satu spike ada blocking, block out. Angka kali ini Minhajul Muna kembali 23-13. Rudy, servis Rudy, defend di sana, topik ke lompat Prayoga. Blocking, super block dari pucuk. Poin kembali bagi Minhajul Muna 21-13. Rudy, servis di sana, Rudy tinggi saja, ambil bola Aji, angkat topik satu spike. Kali ini masih tertahan. Sempurnakan Febi, menyeberang Yoga, passing sudah kembali tanggung. Satu colekan saja dari pucuk, 22-13. Rudy, terlalu rendah. Satu servis dari Rudy kali ini gagal menyeberang. Angka gratis bagi Cakra Yuda, 14-22. Topik ambil posisi server. Lempar bola servis topik tinggi ambil Febri. Rudy angkat bola satu spike. Mencoba diblok tadi oleh Leon namun gagal. Angka kembali Minhajul Muna 23-14. Febri waktu di sana ancang-ancang Febri. Lempar bola semakin percaya diri satu jam sob gagal. Satu jam sob attack dari Febri tadi tersangkut di net. Angka gratis bagi Cakra Yuda. Prayoga, lempar bola, jam sob, passing Febri, umpan Rudy, pucuk. Game point. Minhajul Muna. 24-15. Defend di sana, angkat topik, kali ini satu spike, ada pengambilan. Bola melebar tadi, upaya pengambilan yang diangkat tadi oleh Febri, belum berakhir.
16 game point 24. Leon bersiap di sana, dilakukan Leon, wujud penahannya Rudy angkat umpan kali ini juga. Ada blocking tertahan Febri, umpan Rudy dan satu drop shot. Masih mampu dijangkau, Taufik, satu eksekusi aja defense. Rudy, kali ini Yoga. Akhirnya. Minhajul Muna, yang bermaterikan pemain-pemain terbaik dari Kabupaten Ponorogo ini, berhasil mengkandaskan perlawanan Cakra Yuda dengan kemenangan meyakinkan 3-0 di laga malam hari ini. Ya, kami ucapkan selamat kepada tim Minhajul Muna yang sudah memastikan diri menggenggam tiket ke babak semifinal. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada tim Cakra Yuda yang sudah menyuguhkan pertandingan luar biasa di gelanggang Ponorogo Prabu Anom pada laga malam hari ini. Dan mitra laga, pastikan Anda tidak melewatkan jadwal pertandingan di babak delapan besar untuk besok malam. Dan demikianlah seluruh rangkaian pertandingan yang sudah kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Saya atas nama panitia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Agak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam dan salam olahraga. Pemain kayak pemain pecolan panggah bedo.